agak belakang aja lu. Eh, lu bilang sama lu, kalau Sandi nanti gak kepilih, lu jangan marah ya. Eh, aki-aki, lu pasti jelas nih gue, gimana sih lu? Eh, muka kedok, agak mungkin dipilih lu. Tante, ada yang lewat nih, ada yang lewat nih. Waduh! Begini, ikut-ikutan. Ngapain lu? Gua juga pengen dipilih. Buset, enggak ngaca lu ngomong. Barong saya rusak ikut-ikutan. Ini juga keren, bro. Keren gak tau lu, kaco. Ini matang kuning. Tiga. Pasti yang dipilih nomor 3. Dua lah. Tuh. Ini siapa ya? Ini dah kayaknya nih. Boleh berdiri dulu enggak? Nah. Aduh, bajunya samaan lagi kita merah. Itu kacamata kenapa? Oke. Rambutnya lucu, bentuknya kayak landak. Yang kedua boleh berdiri enggak? Nah, nih tukang tape. Rasanya harapan gue dah. Emang kerjanya apa, Bang? Ah itu di PT apa Tempo. Tempo-tempo kerja, tempo-tempo kagak. Oke deh. Yang ketiga gimana nih? Hancur. Pilihlah aku. Pilihlah aku? Iya. Jadi gak ada. Gak ada dua gak mungkin. Jauh. Aduh jadi bingung nih pilih yang mana ya? Udah yang jelas. Ini aja dah. Jauh. Tentang siapa yang beruntung? Aku pilih Bang Mali aja deh. Oke, terima kasih. Awas lu ngintip buat tampar lu. Bang Mali. Ya. Ya. Gimana lu sama Mali? Si bule grecokin aja lagi. Tak denger. Ya, dia nama Mali kenal kagak sih? Mali kan ogut. Ayo kita ke penghulu. 1, 2, 3. Bye. Lalu gue gak pikir, gue kira mali-mali gue diambil Eddie yang di situ.